قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita pada Allah karena kasih sayang limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang himpun dengan kita menyempurnakan salat fardu maghrib berjemaah. Satu perkara yang sangat besar, mentaati perintah Allah dalam dunia ni adalah mustahil tanpa taufik daripada Allah. Sebab tu bila Allah bagi hadiah taufik ni kita syukur. Sebab bukan boleh beli taufik ni dengan duit. Satu orang kaya macam mana pun kalau Allah tak bagi taufik dia nak bangun untuk salat berjemaah, mustahil. Satu bila Allah hadiah kat kita, sebenarnya Allah sedang bagi benda yang sangat mahal. Taufik ni kena minta. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kisah kehidupan para sahabat. Saya sebenarnya nak cerita banyak pun, tuan-tuan duk mengaji dengan Ustaz Farhan, masya-Allah. Guru saya juga tu. Dengan kitab Sawarun min Hayatul Sahabah. Tuan-tuan, kisah orang dulu ni kita kena ulang-ulang cerita supaya mereka zahir, mereka kehidupan mereka menjadi sebuah kehidupan yang akhirnya menjadi sebuah titik tolak untuk kita ikut jalan mereka. Kalau kita tak dengar cerita-cerita kehidupan mujahadah mereka untuk bawa agama ni, kita tak akan tahu betapa mahalnya nilai agama ni. Sebab tu Nabi SAW diutuskan untuk perkara ni. Dan Allah Ta'ala sengaja susahkan kehidupan Nabi untuk kita faham tentang nilai harga dan agama ni. Tuan-tuan, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah Ta'ala jadikan hari-hari silih berganti dalam kehidupan manusia, yang hakikatnya jadual tahunan kita telah disusun oleh Allah Ta'ala melalui jalan sirah kehidupan para sahabat رضوانullahi ajma'in. Selesai dah kita dalam Zulhijjah 1443, habis dah. Allah Subhanahu wa taala hadirkan segala nilai-nilai korban pada bulan itu. Sekarang ni kita melangkah ke tahun yang baru. Dan mungkin tahun ni tahun terakhir untuk kita, kita tak tahu. Tak ada siapa boleh rancang nak mati bila. Mungkin ada orang yang stres dalam hidup dia, cuba nak bunuh diri. Dia rasa dia boleh plan nak mati bila. Saya minta maaf masa PKP hari tu, bila Allah Ta'ala uji. Dengan ujian ada yang kena buang kerja, ada yang depres. Ada yang dah berdiri dah atas jambatan Sungai Kelang. Tengok bawah, kita kalau terjun ni, selamat ni kita ni. Tak payah bayar sewa dah. Nak bayar pun tak mampu lah. Gaji lah tak ada, kerja dah tak ada. Pada dia, dia rasa kematian itu pengakhiran. Dia rasa kematian itu penyelesaian. Sebab tu ada pepatah sebut apa dia, aba to gabra ke kehte hai ke mar jayenge, mar ke piche nifaya to kidhar jayenge. Ustaz tu translate lah. Tuan-tuan, ramai orang sangka kematian tu pengakhiran. Di saat dia lupa, di sebalik mati tu ada musibah yang lebih besar sedang menanti kat sana yang dia tak boleh lari. Tuan-tuan, ada yang berdiri atas jambatan Sungai Kelang dengan sangka kalau terjun selesai masalah. Dia terjun kan? Masuk berita Kosmo Metro, dia terjun dengan harapan mati lemas. Tiba-tiba lalu buaya, nampak-nampak buaya tuan-tuan berenang pergi tepi balik, tak jadi mati kan? Sampai lah hidup lagi.
Kecoh berita kan? Tak jadi mati. Hakikatnya kita bukan boleh rancang nak mati bila. Allah Ta'ala yang hadirkan ketetapan daripada takdir dia, bila kita lahir, bila kita mati. Sikit pun kita boleh buat apa tentang perkara ni. Walaupun dia makan pil, awet muda nampak, nampak muka macam 25. Hakikatnya umur 52. Boleh makan pil untuk nampak muda, tapi tak boleh makan pil untuk tahan mati, tak boleh. Tak ada siapa boleh mesyuarat dengan malakatul maut untuk extend mati, tak boleh. Tuan-tuan, minggu lepas gegar satu Malaysia. Saya sampai kat bra ke program dekat Pahang. Internet semua tak ada. Ketika tunggu nak naik kuliah maghrib, Ustaz. Nak naik kuliah maghrib ni. Tiba-tiba mai masuk internet, tengok, Masya Allah, mak saya WhatsApp. Berkenaan dengan accident yang dekat Greek tu. Alza, 5 orang meninggal semua. Kena hilak warna merah terbabas. Termasuk lim, langgar, mati semua Alza. Mereka baru balik daripada Kelantan, hantar anak perempuan belajar dekat pondok Pasir Tumbuh. Anak tu pun tak tahu itu salam terakhir dia dengan mak dia. Anak tu pun tak tahu itu pelukan terakhir dia dengan bapak dia. Anak dia pun tak tahu itulah kali terakhir dia akan tengok kakak, abang ipar dia, anak nakan dia. Tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala dalam perjalanan nak balik ke Sungai Petani, Laguna mabuk, aksiden, mati semua. Tuan-tuan, mak saudara saya tu, tahun lepas beraya sekali. Dua tahun lepas beraya sekali, ayah saya nak meninggal, ayah saya dalam keadaan nazak, lepas main rumah, ziarah. Tahun ni tak ada nak raya sekali, takdir Allah Ta'ala meninggal tahun ni. Sekelip mata Allah kosong satu rumah. Satu rumah kosong, sekelip mata. Dan Allah tak boleh buat, dan kita semua tak tahu pengakhiran kita macam mana. Dan mati itu pasti, dan kita semua sedang berjalan ke arah kematian. Suatu hakikat tahunan yang sedang kita lalu ni, supaya kita ambil ibrah sungguh-sungguh dengan jadual yang Allah susun dalam kehidupan kita. 1443 habis dah masuk 1444 lah. 1444. Makna dia dah 1400 tahun. 1444 tahun telah berlalu di saat satu orang sahabat yang pertama keluar berhijrah meninggalkan bumi Mekah. Siapa dia sahabat pertama tu? Itulah Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam peristiwa hijrah, Nabi bukan orang pertama. Orang pertama yang keluar berhijrah, keluarga pertama yang keluar hijrah ialah keluarganya Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia Abu Salamah? Saudara susuannya Nabi SAW. Ketika dalam perjalanan nak keluar berhijrah sampai perbatasan kota Mekah, ditahan oleh keluarga Ummu Salamah. Keluarga Ummu Salamah kata, wahai Abu Salamah, kamu nak tinggalkan Mekah, tinggalkan Mekah. Ni Ummu Salamah ni anak kami. Maka berpisahlah Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Abu Salamah pergi hijrah seorang-seorang. Ummu Salamah dibawa balik ke rumah bapa mak dia. Datang keluarga Abu Salamah yang lelaki. Keluarga Abu Salamah datang jumpa keluarga Ummu Salamah. Wahai keluarga Ummu Salamah, Ummu Salamah anak kamu. Tapi itu tu anak dia, Salamah. Itu cucu kami. Salamah tu berbinkan dengan anak kami. Dah, kami nak Salamah. Tuan-tuan, keluarga lelaki ambil Salamah pula. Tuan-tuan, hijrah ni pengorbanan yang cukup besar dalam perasaan para sahabat. Bapa keluar hijrah, mak dengan anak berpisah dekat Mekah. Ummu Salamah hari-hari menangis. Mereka bukan kurung dia dalam rumah, mereka tak kurung dia pun. Mereka cuma pisahkan dia dengan suami dan anak dia. Hari-hari dia pergi ke perbatasan kota Mekah. Dalam keadaan dengan harapan dia dapat keluar hijrah jumpa dengan suami dia dekat Madinah. Berlalu setahun. Sehingga akhirnya ahli keluarga mereka jadi kesian dengan keadaan yang berlaku. Dah kata, bagi baliklah Salamah ni kat Ummu Salamah. Dan bayar kata, Ummu Salamah nak pipi lah Madinah. Mereka tahan pun tak ada manfaat apa. Akhirnya Ummu Salamah telah bergerak pergi Madinah pada tahun kedua hijrah. Setahun berpisah untuk agama. Nabi antara orang yang lambat keluar hijrah. Setelah Sayyidina Umar keluar hijrah, setelah ramai para sahabat keluar hijrah pada tanggal 27 hari bulan Safar, tahun pertama hijrah, Nabi keluar daripada rumah Nabi SAW.
Rumah Nabi belah mana? Kita kalau pergi umrah, keluar daripada Bukit Marwah tu, kita selesai buat sa'i, keluar daripada pintu Marwah, kita nampak tandas. Daripada tandas sebelah tu, depan tandas, kita akan nampak ada tempat yang ditinggikan sikit dengan tal yang kecil-kecil. Disebutkan di dalam kitab, di situlah tapak rumah Nabi dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra alaihi salam. Di rumah itulah lahir 6 orang cahaya mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Daripada rumah itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan rumah melalui Jabal Abi Qubais. Di celah-celah Bukit Safa, Nabi bergerak ke depan pergi ke arah rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rumah Abu Bakar Siddiq semua orang tahu. Setiap kali pergi umrah, Mama Mutawih akan bawa untuk tonton pergi naik eskalator. Lepas tu naik lagi satu eskalator, masuk dekat Millennium Tower. Kemudian akan nampak satu masjid, dia tulis Masjid Abu Bakar. Ada apa dengan masjid tu? Bukan masjid tu tapak, tapi bangunan hotel Millennium itulah tapak rumah Abu Bakar Siddiq dulu. Di sebelah dia, kalau tuan-tuan tengok, ada tarikh, ada jalan menuju ke Misfalah belakang. Kalau tuan-tuan pergi dengan Hanin Fir, dengan apa nama travel, apa nama hapsa tu? Allah Akbar, lupa, Amun Biru, Andalusia. Kalau tuan-tuan pergi ke Andalusia, Andalusia catat hotel kat belakang. Nama hotel tu Hanin Firdaus. Jalan hotel tu nama dia Misfalah ataupun Tariq Hijrah, Jalan Hijrah. Kenapa dipanggil Jalan Hijrah? Kerana itulah jalan yang Nabi SAW guna dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada tanggal 27 hari bulan Safar untuk keluar meninggalkan kota Mekah. Tuan-tuan, Mekah menuju ke Madinah. Madinah itu berada di utara kota Mekah. Sepatutnya Nabi keluar menuju ke utara, tapi Nabi tak buat macam tu. Daripada rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Nabi keluar menuju ke selatan. Nabi pergi mana? Nabi panjat Jabal Thur. Bukan gamble, tuan. Hijrah ni ialah perancangan yang cukup hebat daripada Nabi. Dan itulah juga perancangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kalau orang Quraisy duduk di dalam Darun Nadwah, duduk di dalam tempat parlimen mesyuarat mereka, mereka bermesyuarah untuk menyelesaikan masalah dakwahnya Islam, dan akhirnya keluar satu cadangan, setiap kabilah harus mengeluarkan wakil yang kuat di kalangan mereka. Kemudian mereka berkumpul di depan rumah Rasulullah. Bila Nabi keluar, mereka tombak dan bunuh Nabi ramai-ramai. Dan ketika itulah Bani Hashim takkan dapat tuntut bela atas kematian Nabi. Kalau nak tuntut bela, nak kena tuntut bela atas semua kabilah yang terlibat. Dan Bani Hashim takkan boleh buat macam tu. Tuan-tuan, mereka rasa mereka buat perancangan bagus dah. Tetapi Allah Ta'ala memiliki perancangan yang lain. Dan Nabi SAW telah menggantikan tempat Nabi dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi pergi keluar siang daripada rumah Nabi. Nabi SAW berada di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan keluar pada waktu malam ke Jabal Sur. Tuan-tuan, kita biasa kalau pergi ke umrah, kita akan panjat Jabal Nur. Biasa Mutawih bawa, insyaAllah panjat Jabal Nur. Jabal Nur apa? Gua Hiraq. Tempat apa? Tuh 5 ayat pertama Al-Quran. Jarang Mutawih ajak panjat Jabal Sur ya kan? Kalau tuan-tuan ajak pun, insyaAllah dia akan ajak bawa tuan-tuan pergi kat bawah tuan-tuan naik sendiri. Sebab apa? Jabal Thur punya mujahadah nak naik. Jabal Nur ni tuan-tuan 600 meter je macam nak. Jabal Thur 2.4 kilometer. Allah, Allah, saya naik sekali, taubat. Lepas tu lagi ada orang tanya, jemaah tanya, ustaz, jomlah naik sekali lagi. Cik pandai dia tanya ustaz macam tu, dia ada dalil. Ish, tak apa, saya hantar tuan-tuan kat bawah ni, tuan-tuan naik lah. Nabi naik sekali ya. Oh cik, padahal tak larat tu, semput sampai kat atas tu. 3 jam tuan-tuan baru sampai kat atas. Kami naik lepas asar. Nuh Aisyah baru kat atas. Maghrib kat tengah-tengah. Itu pun tak sampai tengah, 1/3 baru. Nuh naik Aisyah kat atas. Duduk setengah jam dalam gua, tak keluar-keluar. Sebab apa? Musim tu PKP, tak ada orang kat dalam gua. Tak ada siapa atas tu, kami yang 4 orang. Allah, kata macam mana Nabi panjang. Tuan-tuan, kami yang naik ni umur 30 lebih semua. Nabi panjat ketika umur Nabi 53, bukan 35. Abu Bakar Siddiq panjat ketika umur 51. Tuan-tuan, bukan setakat tu yang lebih dahsyat. Abu Bakar Siddiq
bukan hanya panjat seorang-seorang, tapi dia bukan hijrah seorang-seorang, dia mempersiapkan ahli keluarga dia dalam peristiwa hijrahnya. Kita mai kuliah mungkin seorang, ahli keluarga mungkin kat rumah. Tuan-tuan, jangan tinggal agama ni depan pintu rumah. Jangan tinggal agama ni depan pintu gate, lepas tu masuk berubah jadi orang lain. Saya minta maaf, berapa ramai orang yang dia duduk dalam kuliah-kuliah dan dia dapat manfaat seorang-seorang dia, balik rumah dia tak cerita pun, tadi kuliah tadi. Ada orang kata, ustaz bukan tak mau cerita, tak ingat apa. La ilaha illallah. Tuan-tuan, Nabi sebut dekat para sahabat, balligh anni walau ayah, takkan sikit pun tak ingat. Sebab tu cara nak ingat apa yang kita dengar, balik cerita balik, dan insya-Allah kita akan ingat. Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq telah mempersiapkan ahli keluarga dia untuk hijrah ni. Peristiwa hijrah, dia telah siapkan ahli keluarga. Dia telah teman Nabi naik ke Jabal Thur. Ketika perjalanan naik, sekejap Nabi Abu Bakar depan, sekejap Abu Bakar belakang, sekejap Abu Bakar kanan, sekejap Abu Bakar kiri. Sehingga Nabi tanya, ya Abu Bakar, kau buat apa ni? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ketika aku kat depan, aku risau ada orang datang, kat belakang cederakan tuan. Aku bergerak pergi belakang. Bila aku kat belakang, aku risau ada orang cederakan tuan sebelah kanan, aku duduk belah kanan. Bila aku duduk belah kanan, aku risau ada orang cederakan tuan belah kiri, aku duduk belah kiri. Macam ni risau Abu Bakar kat Nabi SAW. Sampai depan gua, tak habis lagi risau Abu Bakar Siddiq. Dia kata, ya Rasulullah, tuan tunggu dekat luar, saya masuk dulu. Dia harap kalau ada binatang buas, benda berbisa, dia dulu berdepan dengan benda tu. Nyawa dia menjadi benteng nyawa Nabi SAW. Dia masuk dalam gua, dia bersih-bersihkan dalam tu. Dia cari ikan kain yang ada pada dia, dia sumbat dalam semua lubang yang ada dalam gua, melainkan ada satu lubang yang mana telah menyebabkan, disebabkan tak ada lagi kain, dia telah letak kaki dia untuk tutup lubang tu. Dan dipanggil Nabi masuk, dan Nabi telah masuk dalam keadaan telah selamat semua. Tuan-tuan, Nabi duduk sebelah Abu Bakar Siddiq. Berapa lama Nabi duduk dalam gua tu? 27 hari bulan Safar, 28 hari bulan Safar, 29 hari bulan Safar. 3 hari Nabi berada dalam Gua Thur. Kenapa 3 hari? Tuan-tuan, sebab tu strategi dalam hijrah ni cukup hebat. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq siapkan anak perempuan dia. Siapa dia? Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma, yang ketika tu umur baru 20-an tetapi sedang sarat mengandung 7 bulan. Apa tugas Sayyidatuna Asma dalam peristiwa hijrah? Tugas dia ialah masak untuk Nabi. Dia bukan masak di Jabal Thur, dia masak di rumah. Siapkan roti, bekalan makanan untuk Nabi, dibungkuskan makanan tu, lantas akan dimasukkan dalam pakaian. Orang tak sedar sebab dia tengah mengandung, perut dia tengah besar. Kalau dia bawa barang, orang tak sedar, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia bawa pergi mana? Panjat Jabal Thur. Tuan-tuan, kalau kita umur 35 ni semput nak cabut nyawa panjat Jabal Thur ni, tuan-tuan, macam mana wanita yang sarat mengandung 7 bulan bawa makanan untuk dihantarkan kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq bapa dia? Tak penat ke? Tuan-tuan, mereka manusia macam kita. Yang menghilangkan penat mereka hanyalah cinta. Yang menghilangkan penat mereka hanyalah cinta. Hari ini jalan untuk hilangkan penat dalam ibadat kita bentuk cinta. Ada orang yang istiqamah pukul 3 pagi bangun tahajud. Kita pun kadang-kadang, ish, kata istiqamah, apa yang menyebabkan kuat dia bangun tahajud? Tak pernah tinggal dalam hidup dia. Ada satu kekuatan yang kita semua kena usaha, itulah cinta. Dia tak sabar nak bangun bertemu dan berdua-duaan dengan Allah. Hari ini bila cerita, tak sabar nak bentang pada Allah. Pukul 3 pagi dia bangun antara dia dengan Allah. Tak ada siapa ganggu dia. Keheningan malam antara dia dengan Allah. Kesyahduan Al-Quran antara dia dengan Allah. Dalam keadaan ketulusan doa antara dia dengan Allah. Air mata, linangan, tangisan malam antara dia dengan Allah. Inilah yang Allah sebut, wa ibadur rahman. Maka ialah hamba ar-Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka bumi Allah dengan lunak perasaan hati mereka. Wa idza khatabahumul jahilun. Apabila disapa oleh orang jahil, mereka tak balas kejahilan dengan kejahilan. Mereka cuma kata, qalu salama. Sejahtera, sejahtera, sejahtera. Tuan-tuan,
Sayyidina Asma bukan hanya hantar makanan kat Nabi. Abu Jahal datang cari dia. Abu Jahal datang ketuk pintu rumah Abu Bakar. Yang buka Sayyidina Asma. Abu Bakar tanya, mana bapak kamu? Asma kata, aku tak tahu. Tuan-tuan, Abu Bakar tak tinggalkan dia macam tu. Abu Bakar telah kenakan tamparan pada wajah Sayyidina Asma sehingga pecah berdarah bibir dia. Jatuh ketika mana mengandung. Tapi sikit pun tak menghilangkan kekuatan jasad dia untuk terus berkhidmat pada Nabi dan Abu Bakar. Tuan-tuan, Abu Jahal apa nama dia? Ada orang kata, Ustaz tak peduli, biar pergi Abu Jahal, Abu Jahal lah dia. Marah betul tuan-tuan. Tuan-tuan marah-marah juga. Tapi ilmu-ilmu tuan. Abu Jahal nama dia Umar bin Hisham bin Mughirah. Umar bin Hisham bin Mughirah. Dia ni antara orang yang terpilih di kalangan orang Quraisy daripada Bani Makhzum untuk berada dalam parlimen Dar Nadwah ketika mana umur dia belum cecah 40. Dua orang ya daripada kabilah Quraisy yang boleh duduk dalam mesyuarat Dar Nadwah yang mana umur bawah 40. Selain daripada mereka, tak ada siapa dibenarkan duduk di Dar Nadwah melainkan umur mesti 40 tahun ke atas. Sebab tu kita panggil Dar Nadwah ni tempat persidangan elders di kalangan Quraisy. Orang muda-muda tak boleh, orang muda-muda duduk luar. Siapa dia? Khalid Al-Walid duduk luar. Khalid Al-Walid tu kan, duduk luar. Ikramah bin Abu Jahal, duduk luar. Abdullah bin Suhail, duduk luar. Abu Jandal, duduk luar. Amr Al-As, duduk luar. Semua ni pemuda-pemuda. Hak elders kat dalam tu siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'ayyiz, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, Ubay. Hak ni semua duduk kat dalam. Semua elders. Tapi dua orang ya, yang belum elders, belum tua lagi, umur 30-an boleh masuk dalam. Yang pertama, Umar bin Hisham bin Mughirah. Siapa dia? Abu Jahal. Orang panggil dia Abul Hakam, bapa kecerdikan. Sebab cerdik, dia ni cerdik. Daripada sudut zahir dunia, dia cerdik. Idea-idea dia bernas. Orang suka bagi minta pandangan dengan Abu Jahal. Tapi bila masuk Islam, menentang Islam teruk sangat. Maka daripada Abul Hakam, orang panggil dia Abu Jahal, bapa kebodohan. Daripada bapa cerdik, jadi bapa bodoh. Tuan-tuan, Abu Jahal telah pukul Asma, pecah bibir. Dia yang paling benci Nabi SAW. Bila ayat Al-Quran turun, inna syajaratal zakum ta'amun azim. Sesungguhnya pokok zakum ialah makanan orang berdosa dalam neraka. Dia buat kenuri. Dia buat kenuri, dihimpun dengan orang Quraisy untuk main-main dengan Quran. Dia kata, ini kurma, edarkan kurma ni, ini keju, dan cicah-cicah ni zakum yang Muhammad beritahu tu. Tuan-tuan, dia buat main Quran. Ketika mana turun ayat Al-Mudathir yang mencela Walid bin Mughirah, bapa Khalid Al-Walid, kerana menuduh Quran sihir kalam manusia. Ketika tu Allah sebut apa? Dalam neraka Saqar yang akan dicampaknya Walid bin Mughirah, akan Allah letak alaiha 19, ada 19 malaikat jaga. Abu Jahal kata, 19 je kita ramai. Takkan kita ramai-ramai tak boleh lawan 19 tu. Tuan-tuan, Abu Jahal buat main Quran. Tuan-tuan, daripada mula sampailah akhir hayat dia, dia lawan Nabi sungguh-sungguh Abu Jahal. Dalam peristiwa hijrah, dia cukup-cukup inginkan kematian Nabi SAW. Tuan-tuan, orang yang pertama yang Abu Bakar siapkan dalam peristiwa hijrah untuk bantu agama ialah Asma binti Abu Bakar. Yang kedua, anak dia Abdullah binti Abu Bakar. Abdullah apa kerja dia? Kerja Abdullah jadi mata-mata Nabi. Sebab tu Nabi tahu bila nak keluar, bila nak tinggalkan Jabal Thur. Sebab apa? Berita daripada Abdullah. Abdullah akan turun duduk di dekat Dar Nadwah, akan dengar berita-berita yang keluar daripada perbincangan Dar Nadwah. Maka hari itu telah keluar satu mesyuarat berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dapat tangkap Muhammad dan Abu Bakar hayyan wa mayyitan, dalam keadaan hidup ataupun mati, maka untuk dia 100 ekor unta. Tuan-tuan, berselerak bertaburlah orang-orang Arab untuk cari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk dapat unta-unta ni. Maka berita ni dibawa oleh Abu Abdullah naik atas, kata, ya Rasulullah, sekarang macam ni, macam ni, macam ni. So Nabi kita belum lagi, kita duduk lagi dalam gua ni. Abdullah akan turun ambil lagi berita lain, buat naik lagi. Maknanya dia antara yang paling kerap naik turun Jabal Thur. Kita naik sekali tuan, taubat 4 tahun tuan. Saya sendiri, saya tuan-tuan lain, tuan-tuan orang kuat-kuat ni lain. Jemaah bawa ajak dengan jemaah saya hari tu pergi umrah, masya-Allah, ajaib tuan-tuan.
Habis je umrah tuan-tuan, habis buat umrah ni, terus tanggal kain ihram, pakai kasut, baju t-shirt tuan-tuan, siap lampu pergi ke hotel. Masya-Allah, kata ustaz, jom ustaz. Mana? Jabal Thur. Masya-Allah, Jabal Nur gagah. Jabal Syur, Jabal Thur, masya-Allah kata. Insya-Allah saya turun bawah, tahan teksi untuk tuan-tuan. Tuan-tuan bukan tak mau naik tuan-tuan, tengok pun penat dah tuan. Tengok puncak dia penat. Tuan-tuan belum pernah try lah seumur hidup paling kurang. Nak rasa tuan-tuan macam mana Nabi lalu naik Jabal Thur. Tuan-tuan. Orang yang kedua sahabat Abdullah bin Abu Bakar. Orang yang ketiga yang terlibat dalam peristiwa hijrah ialah Sayyidina Amir ibn Fuhairah. Sahabat Amir ibn Fuhairah ini merupakan satu orang hamba yang bila dia masuk Islam disiksa, dicemeti, dilakukan seperti mana Bilal dan sahabat hamba-hamba lain diperlakukan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah beli dia. Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah merdekakan dia. Dan akhirnya telah khidmat pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam peristiwa hijrah, dia memainkan peranan yang sangat penting. Amir bin Fuhairah ni ajaib tuan-tuan. Dia mati orang masuk Islam. Kita hidup orang tak masuk Islam. Dia mati orang masuk Islam. Tuan-tuan ingat tak ada berlaku Bir Ma'unah? Peristiwa Bir Ma'unah, 70 para sahabat di kalangan mereka ada qari, hafiz Quran, diserang, hendap dibunuh semua. Salah seorang di antara mereka ialah Amir ibn Fuhairah. Tak kala dia dilembing pada dada dia, ketika tu tuan-tuan jasad dia melambung ke langit. Disebut di dalam sirah, jasad dia melambung ke langit. Dalam keadaan melambung jasad dia, dia kata, demi Tuhan Kaabah aku telah menang. Tuan-tuan bayangkan hak tombak dia jadi pelik. Aku yang tikam dia, dia yang mati, dia yang menang. Tuan-tuan akhir yang tombak dia termasuk Islam. Ini Amir ibn Fuhairah. Dia mati, orang lain masuk Islam. Amir ibn Fuhairah apa kerja dia dalam dalam hijrah? Ditugaskan oleh Abu Bakar Siddiq untuk dia mengembala kambing. Dia buat apa? Setiap hari dia akan bawa keluar kambing-kambing, lalu dekat jalan yang dilalui oleh Sayyidatul Asma, lalu jalan-jalan dilalui oleh Abdullah bin Abu Bakar, hilangkan jejak tapak kaki ni dengan kambing-kambing tu. Lepas tu bawa kambing tu naik sampai Jabal Thur, perah susu bagi Nabi minum, Abu Bakar Siddiq minum. Ini kerja Amir ibn Fuhairah. Lagi dahsyat. Hak yang Sayyidatul Asma bawa makanan, tak cukup tali, ambil tali pinggang dia, gigit belah dua, ikat makanan tu supaya lekat dekat badan dia, boleh buat naik atas, sehingga Nabi telah gelarkan dia di atas perbuatan dia zatin naqatain, sampai kiamat, sampai dekat akhirat, sampai dalam syurga, orang akan panggil Sayyidatul Asma dengan gelaran zatin naqatain, pemilik dua tali. Sebab Nabi yang gelarkan dia. Abdullah bin Abu Bakar naik turun hantar berita. Amir bin Fuhairah buat naik kambing. Ajaib kekuatan Allah bagi kat mereka dalam perjuangan agama. Ada seorang lagi yang terlibat dalam hijrah yang belum Islam masa tu. Dialah Abdullah ibni Uraiqib radhiyallahu anhu. Di Islam lambat sikit. Tapi dalam peristiwa hijrah, Abu Bakar Siddiq bayar dia untuk menjadi Waze, jadi GPS, jadi Google Maps, dalil untuk Nabi SAW. Sebab dia pakar dalam jalan-jalan yang tak biasa orang lalu untuk menuju ke Madinah. Abdullah ialah orang yang bertanggungjawab. Ketika Nabi beritahu pada Sayyidina Abu Bakar, sekarang masa kita turun daripada Jabal Thur, maka Abu Bakar Siddiq minta Abdullah bin Abu Bakar maklumkan kepada Sayyidina Abdullah bin Uraiqib, disiapkan dengan unta. Maka empat orang mereka keluar hijrah. Siapa dia? Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang ketiga Amir ibn Fuhairah, yang keempat Abdullah ibn Uraiqib. Sebab tu kalau orang tanya, tuan-tuan, berapa ramai orang yang keluar hijrah dengan Nabi? Ini empat orang. Satu jumaah. Tuan-tuan, masa tak panjang untuk saya cerita detail dalam perjalanan. Perjalanan Nabi, bukannya Nabi lari, bukannya Nabi dihalau, tak. Tetapi ini perintah Allah. Seperti mana perintah Allah untuk seluruh Nabi-Nabi yang terdahulu berhijrah, begitu juga perintah Allah kepada Nabi kita SAW. Dan inilah sebahagian daripada modul para da'i, ialah berhijrah. Nabi Musa, Allah perintah hijrah. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, maka keluarlah bersama dengan hamba-Ku pada waktu malam, kata Allah. Fa asri bi ibadi lailan innakum
kalian keluar pada waktu malam tu, Allah kata kalian akan dikejar. Tuan-tuan, sama je modul dia. Nabi Isa keluar hijrah, keluar hijrah sebelum Allah angkat naik langit. Ketika umur dia 10 tahun, tak kala dia menceritakan kebatilan pendeta-pendeta Nasrani menukar kitab-kitab Taurat, menikal ayat, menukar ayat kalam Allah. Maka ketika itulah dia diburu dan Nabi Isa AS keluar hijrah umur 10 tahun. Lepas tu buat dakwah lagi. Mereka rancang nak bunuh dia. Orang Rom rancang nak bunuh dia. Maka Allah Ta'ala angkat hijrah tauhid naik langit. Dan dia akan balik pada akhir zaman nanti untuk menyempurnakan segala fitnah-fitnah akhir zaman. Tuan-tuan, modul perjalanan dakwah hijrah ni, hijrah ni perintah Allah. Hijrah ni perintah Allah. Bukan hanya untuk orang tertentu. Kita semua kena hijrah. Sebab tu satu orang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'malu afdal? Amal apa yang paling afdal? Nabi jawab satu patah je, al-hijrah, kata Nabi. Amal yang paling afdal apa dia? Hijrah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hijrah yang macam mana? Nabi kata, tahjur su, tinggalkan amalan buruk. Setiap pada kita ada amalan-amalan buruk yang kita kena taubat atas setiap amalan buruk tu. Ada orang kata, tak ada apa, Ustaz. Okey, clear, tuan-tuan. Hak paling rasa tak ada apa tu ada masalah. Ulama tasawuf selalu sebut, orang yang paling rasa tak ada berdosa, orang tu banyak betul dosa dia. Orang yang paling berdosa ialah orang rasa tak ada dosa. Ini yang berdosa. Kerana tak ada siapa di kalangan kita melainkan sedang dicelup dalam kekotoran dunia ni. Melainkan taubat saja akan bersihkan kita meninggalkan dunia untuk hadir kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Suatu perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ayat ni bukan untuk orang fasik. Ayat ni bukan untuk orang munafik. Ayat ni bukan untuk orang kafir. Ayat ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dan taubat nasuha. Perintah taubat untuk orang beriman. Amru al-'As, dia masuk Islam dengan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu pada tahun ke-8 hijrah pada bulan Safar. Satu Safar dia keluar daripada, dia keluar daripada Habsyah, dia daripada Habsyah, Khalid daripada Mekah, tembunglah jalan. Khalid hunuh pedang, dia pun hunuh pedang, nak pergi mana? Wahai Amru, kau nak pergi mana, kata Khalid. Sayyidina Amr kata, wahai Khalid, hang nak pergi mana, bagi tahu lah. Kau nak pergi Madinah, nak masuk Islam. Kata Amr, aku pun sama juga, simpan pedang, jom kita pergi sekali. Dua-dua ni kepala lawan Nabi dulu. Dua-dua ni jadi asbab 70 orang syahid di medan Uhud. Ni dua-dua kepala. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu dan Sayyidina Amr Al-As radhiyallahu anhu. Bila nak baiat dengan Nabi, tuan-tuan, Nabi hulur tangan, Amru pun hulur tangan. Tak kala Nabi nak pegang tangan, dia tarik balik tangannya. Nabi tanya, "Malaka ya Amr? Kenapa wahai Amru? Awak tarik balik tangan tu?" Amru kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak letak syarat dalam Islam? Aku nak masuk Islam dan aku nak letak syarat sebelum aku masuk Islam. Ma tashtarita ya Amr? Apa syarat yang kau nak letak dalam Islam kau ni wahai Amru? Satu, ya Rasulullah, tolong doa khusus untuk aku, keampunan Allah terhadap aku, ya Rasulullah. Kerana aku banyak menentang agama ni. Aku banyak menyusahkan kau, ya Rasulullah. Tolonglah minta kepada Allah dihapuskan semua dosa-dosaku, ya Rasulullah. Begitu terukir senyuman Nabi dengan perkataan Sayyidina Amr. Kata Nabi, ya Rasulullah, wahai Amr, wahai Amru, ketahuilah, innal Islam tahdimu ma kana qablahu. Islam menghapuskan dosa sebelum daripadanya. Wa innal hijrah yahdimu ma kana qablaha. Hijrah menghapuskan dosa sebelum daripadanya. Wa innal hajj yahdimu tahdimu ma kana qablahu. Dan haji juga menghapuskan dosa sebelum daripadanya. Ini tiga amalan akan menghapuskan dosa kita semua. Islam, hijrah, haji. Kata Amr al-As, sejak daripada saat itu tak ada orang yang lebih aku cintai lah hidupku lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapa cintanya aku kepada Nabi sehingga aku tak tergamak nak tengok Nabi, pada wajah Nabi, kerana begitu agungnya, azimnya Nabi pada diri aku. Sehingga aku kalau berdepan dengan Nabi, aku seringkali menundukkan pandangan aku, takkan pandang wajah Nabi tepat pada wajah dia. Kalaulah kalian yang hadir pada hari ini, kata Sayyidina Amr ketika hujung hayat dia, ketika mereka datang ziarah dia, kalaulah kalian tanya kepada aku, bagaimanakah wajah Muhammad untuk aku ceritakan kepada kalian, wallahi aku takkan boleh cerita kepada kalian macam mana rupa Rasulullah, sebab aku tak pernah tengok Nabi tepat pada muka dia, kata Sayyidina Amr. Tentang hijrah ni benda besar, ha? Sebab tu Allah Ta'ala sengaja susahkan Nabi dalam perjalanan ni. Tentu Nabi dahaga,
Nabi tanya Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar daerah. Abu Bakar Siddiq tak kata tak ada tuan-tuan, satu jemaah. Kalau seorang dahaga mesti semua dahaga. Abu Bakar Siddiq bila Nabi minta air, cepat-cepat bercari air sehingga akhir dapat semangkuk susu bagi pada Nabi. Ya Rasulullah, ni ada air sikit, ada susu sikit. Ya Rasulullah, ambil ni. Nabi ambil dan Nabi minum. Kata Abu Bakar Siddiq bila melihat Nabi minum air susu tadi, apa kata Abu Bakar? Fasyariban Nabi hatta wartawaitu ana. Yang minum Nabi, yang hilang dahaga aku, kata Abu Bakar. Yang minum susu tu Nabi, yang hilang dahaga aku, kata Abu Bakar. Tuan-tuan tak tahu, saya pun tak tahu nak cerita kat tuan-tuan macam mana Abu Bakar punya kecintaan dia pada Nabi. Tak ada siapa boleh memotong cinta ni. Tak ada siapa boleh untuk ke depan dalam cinta ni. Inilah cinta sebenar satu orang kepada Allah dan Rasul. Abu Bakar Siddiq dalam perang Tabuk, perang akhir Nabi, tahun ke-9 Hijrah, perang akhir Nabi. Tuan-tuan, dalam perang Tabuk, Tabuk tu ni Al-Quran, infiru khifafan wa thiqalan. Keluarlah walaupun dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, keluar jalan Allah Ta'ala. Musim panas, musim buah, sepatutnya mereka tunggu untuk tuai buah keuntungan yang begitu hebat. Kurma tengah masak ganum, tiba-tiba kena keluar jalan Allah. Nabi kata, untuk perang Tabuk, infakkan harta kalian. Setiap perang Nabi akan suruh sahabat infak harta. Sayyidina Umar kata, wallahi, dalam perang Tabuk ni, kekayaan aku melebihi kekayaan Abu Bakar. Kalaulah Abu Bakar menginfakkan seluruh harta dia, tetap takkan mampu untuk memotong aku walaupun aku infak separuh pada harta aku. Maknanya Abu Bakar kalau bagi, Umar kalau bagi separuh harta dia pun, Abu Bakar bagi semua harta dia pun, tak akan dapat untuk menandingi kekayaan banyaknya harta Umar Al-Khattab masa tu. Masa perang Tabuk, Umar lagi kaya daripada Abu Bakar. Maka kata Sayyidina Umar, cukup aku bagi separuh harta aku, aku tetap akan dapat potong amal yang Abu Bakar nak infak di perang Tabuk. Uthman bagi 1/4, 1/3, Sayyidina Ali bagi 1/4 harta. Begitulah para sahabat semua keluarkan harta mereka di jalan Allah. Sayyidina Abu Bakar macam biasa, di semua ghazwah, di semua sariah, seluruh harta dia bagi di jalan Allah. Dan macam biasa Nabi lepas semua orang sahabat bagi, Nabi akan tanya, kamu bagi berapa? Kamu bagi berapa? Kamu, Nabi selalu tanya. Sebab tu kita ada riwayat, kita tahu sahabatnya bagi berapa. Sebab apa? Nabi selalu tanya, kamu bagi berapa? Kamu bagi berapa? Tuan-tuan, dalam perang Tabuk, kata Sayyidina Umar, Nabi tukar soalan. Nabi tak tanya kamu bagi berapa. Tapi dalam perang Tabuk, Nabi tanya, ma tarakta li ahli, kamu tinggal berapa? Sayyidina Umar kata, aku dengar saja Nabi tanya soalan, berapa yang kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu? Kalahlah aku dengan Abu Bakar. Sebab aku tinggal separuh. Abu Bakar tak tinggal apa. Abu Bakar sentiasa ke depan dalam agama ni, sehingga tatkala Abu Bakar Siddiq keluarkan seluruh hartanya di jalan Allah, Syekh Maulana Yusuf Al-Qandahlawi meletakkan riwayat kisah dalam Hayatul Sahabah, Jibril turun dalam keadaan pakaian yang tak biasa dia pakai pada ketika tu. Dia pakai baju ini perbuat daripada guni dan butang-butang ini perbuat daripada duri, sehingga Nabi tanya, ya Jibril, kau pakai apa ni? Jibril AS kata, wahai Rasulullah, bukan aku seorang yang pakai baju ni, seluruh malaikat kat langit pakai baju ni. Inilah pakaian Abu Bakar hari ni. Inilah pakaian Abu Bakar hari ni. Seluruh harta dia diinfakkan di jalan Allah, sehingga pakaian dia pun dia pakai baju diperbuat daripada guni. Dan wahai Rasulullah, aku sampaikan salam Allah kepada Abu Bakar, dan sampaikan salam aku juga kepada Abu Bakar. Tuan-tuan bayangkan, Allah kirim salam. Ini yang kita nak buat tuan-tuan. Pengorbanan sampai Allah seredor, Allah kirim salam. Abu Bakar Siddiq daripada mula hijrah, daripada mula masuk Islam. Sebab tu tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq nama betul dia apa dia? Dia lahir, nama dia Abdul Ka'bah bin Uthman. Dia masuk Islam, dia tukar nama jadi Abdullah bin Uthman. Bila dia sentiasa ke depan dalam amal agama, maka orang panggil dia Abu Bakar, bapa yang sentiasa bersegera. Bila dia membenarkan Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, maka mereka panggil dia Siddiq yang sentiasa membenarkan. Sampai hari ini kita panggil Abu Bakar Siddiq, sampai kita pun lupa dah nama dia betul siapa. Tuan-tuan, dialah Allah pilih jadi peneman Nabi yang paling baik di kalangan yang paling baik.
dia menjadi peneman Nabi SAW sehinggalah mereka tiba di bumi Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal di bumi Quba. Tuan-tuan, di Madinah ada dua kabilah besar, Aus, Khazraj. Berperang 120 tahun tanpa henti dan tak tahu macam mana nak settle perang ni. Cucu pun tak tahu sebab apa tok perang dulu. Yang penting peperangan ni diteruskan. Mereka duk cari jalan macam mana nak selesai peperangan ni. Mereka duk dengar orang-orang Yahudi kata akan hadir Nabi yang terakhir, akan hadir Nabi yang terakhir. Dan bila orang Yahudi pergi Mekah, mereka buat balik berita ada orang mengaku jadi Nabi. Maka pada tahun ke-11 kenabian, 6 orang daripada Madinah telah pergi ke Mekah cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka telah jumpa Nabi dan mereka telah masuk Islam di tangan Nabi, dan mereka balik buat dakwah. Sehingga pada tahun ke-12 kenabian, musim haji, 12 orang datang dan berbaiat dengan baiatul aqabah yang pertama. Mereka balik bukan kosong. Nabi hantar bersama dengan mereka dua orang sahabat. Yang pertama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang kedua Nabi hantar Sayyidina Abdullah ibni Ummi Maktum yang buta. Balik dengan 12 sahabat ni. Buat dakwah, buat dakwah sehingga tahun ke-13 kenabian pada bulan Zulhijjah datang 70 orang daripada Yathrib, baiatul aqabah yang kedua berlaku. Ketika itulah perjanjian akhir yang akhirnya Nabi buat keputusan di bawah jaminannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Nabi telah buat keputusan untuk berhijrah. Sahabat pertama berhijrah kita sebut tadi ialah Abu Salamah radhiyallahu anhu pada tanggal 1 Muharram, diikuti oleh sahabat yang lain. Dan Nabi yang terakhir, antara yang terakhir, bukan terakhir, antara yang terakhir, sebab ada lagi beberapa sahabat yang akan hijrah lepas pada itu. Tuan-tuan, Nabi sampai di Quba pada tanggal 8 hari bulan Rabiul Awal tahun pertama hijrah. Nabi masuk Aus ke Khazraj dulu? Nabi masuk ke perkampungan Aus dulu. Quba diduduki oleh orang Aus dan Khazraj duduk di kampung yang nama Nabighah Al-Judi. Di mana Nabighah Al-Judi? Nabighah Al-Judi ialah tapak Masjid Nabawi sekarang ni. Sekarang ni tapak Masjid Nabawi dibina di atas kampung orang Khazraj yang bernama Nabighah Al-Judi. Tuan-tuan, Nabighah Al-Judi ada hubungan dengan Nabi. Kita tahu Nabi lahir kat mana? Kalau kita tanya anak-anak kita, adik-adik semua kat belakang, kita tanya anak-anak kita, Nabi lahir kat mana? Dalam buku akan beritahu Nabi lahir kat mana? Confused pula nak jawab. Dekat mana adik? Nabi lahir kat mana? Tahu tak Nabi lahir kat mana? Wah, adik ni risau dah datang kuliah apa ni? Ustaz tanya pula. Nah, Nabi lahir dekat Mekah. Nabi lahir dekat Mekah. Tempat lahir Nabi kat mana? Kita keluar daripada Bukit Marwah tu kan, kita lalu kat belakang tandas tu, straight ada satu bangunan kuning, library lama tu tempat lahir Nabi. Itu rumah Abdul Muttalib dulu. Nabi lahir kat situ. Nabi lahir di Mekah. Tapi ramai yang tak tahu Nabi ada darah Madinah. Macam mana Nabi boleh ada darah Madinah? Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Okay, kita stop dekat Abdul Manaf. Abdul Manaf ada 4 orang anak lelaki. Anak lelaki pertama dengan yang kedua lahir kembar, Siam. Yang minta maaf tuan-tuan. Perkara disebut dalam kitab sirah, dibahas oleh Syekh Ali Al-Juma'ah, mantan mufti Mesir. Dia sebut bahawa lahirnya Hashim dengan Abdul Syams kembar Siam. Jari Hashim melekat kat dahi Abdul Syams. Maka orang Arab pisahkan, mereka potong. Maka berdarah dahi Abdul Syam, berdarah jari Hashim. Muka sama, cara berjalan sama, suara sama. Itulah adik-beradik kembar Siam. Di mana ada Hashim, di situ ada Abdul Syam. Di mana ada Abdul Syam, di situ ada Hashim. Tuan-tuan, kembar masuk universiti sama dengan kembar. Kita pun heran, macam mana hampa boleh dapat result sama ni? Result SPM sama, apply masuk universiti boleh sama, kos sama, kolej sama, bilik sama. Ish, lah kali kita panggil dia kembar kembi. Ada kawan kita kat UPM tu, sampai nama betul pun tak tahu nama apa, sampai sudah panggil kembar kembi. Yang kalau apa ni pendekar dua serupa, muka sama, semua sama. Ini bukan kembar Siam, ini kembar seiras. Hak cerita Hashim dengan Abdul Syams kembar Siam, lagilah sama. Tuan-tuan, Hashim dapat anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib dapat anak Abdullah, Abdullah dapat anak Rasulullah.
Abdul Syams dapat anak, Umay dapat anak, Harb dapat anak Abu Sufyan. Kita kata kepala lawan Nabi SAW yang paling teruk sekali, Abu Sufyan. Abu Jahal mati dah, dia lawan Nabi lagi. Pembesar Quraisy mati dah, dia lawan Nabi lagi. Sehingga takdir Allah dia masuk Islam tahun 8 Hijrah, lambat masuk Islam. Tuan-tuan jangan main-main Abu Sufyan. Akhirnya dia keluar jalan Allah, mata dia Allah Ta'ala ambil ketika Perang Yarmuk, mata dia syahid di jalan Allah, Abu Sufyan. Awal menentang, hidayat masuk, dia jadi pembela agama. Ini Abu Sufyan. Daripada Tok Nyang sama, kemaksiam Tok Nyang dengan Nabi. Adik nombor 3 nama Al-Muttalib, adik nombor 4 ibu lain nama Naufal. Ini 4 orang anak Abdul Manaf. Hashim, bila Abdul Manaf meninggal jadi ketua Mekah. Nama dia bukan Hashim, nama dia A'la'. Hashim tu nama kunyah, gelaran. Sebab apa? Dia ni kalau musim haji, dia akan ambil roti, buah daging kat tengah-tengah, sabil, bagi makan orang orang mai tu naikkan haji. Ini memang biasa orang keturunan Nabi, dia betul yang tuan yang Nabi lagi. Sifat bagi makan pada tetamu ni ialah sifat dari Ahlul Bait. Tuan-tuan, Hashim ialah orang pertama yang buat itinerary perjalanan tijarah, perniagaan daripada Mekah pergi ke Syam, mesti singgah ke Madinah. Mekah, pi Syam, singgah Yathrib. Balik pada Syam, singgah Yathrib, balik pada balik ke Mekah. Ini dia. Yathrib jadi RNR, tempat berhenti kafilah. Mereka berhenti di mana? Aus ke Khazraj. Mereka berhenti dekat perkampungan Aus. Mereka rapat dengan kabilah Adi An-Najjar yang akhirnya menyebabkan Hashim telah menikah dengan anak perempuan ketua Bani Adi yang bernama Salma binti Amr. Hashim menikah dengan orang Madinah, Salma binti Amr. Hashim balik ke Mekah, duduk di Mekah, kemudian nak pergi ke Yathrib, nak pergi ke Syam balik, singgah di Yathrib, pergi ke Syam. Tuan-tuan, Syam ni mana? Syam ni Syria, Palestin, Jordan dan sebahagian benda Arab Saudi. Ini Syam. Tuan-tuan, di Syam ni di mana mereka duduk berniaga ni? Gaza. Satu Hashim sampai Gaza. Pada tahun tersebut takdir Allah, dia telah meninggal dunia di Gaza dan dikuburkan makam Hashim bin Abdul Manaf sekarang ni berada di Gaza, Palestin. Tok Nyang Nabi kita. Tuan-tuan, Salma binti Amr mengandung anak Hashim. Lahirlah satu orang budak yang mana beruban budak tu. Benda ni pelik, tak biasa jadi kota Madinah. Lahir-lahir rambut uban. Maka disebabkan rambut dia uban, maka dinamakan anak tadi Syaibatul Ham. Syaibah ni makna dia uban. Alhamd yang terpuji. Orang panggil dia si uban yang terpuji. Itulah Syaibatul Hamd bin Hashim yang membesar sehingga umur dia 11 tahun di kota Madinah. Apa yang jadi kat Mekah? Bila Hashim meninggal, Abdul Syam jadi ketua. Abdul Syam meninggal, Al-Muttalib jadi ketua. Al-Muttalib tak cabang dia. Al-Muttalib tak mau, tak suka memimpin Mekah. Dia cari anak-anak Hashim, siapa yang boleh memimpin, semua tak mau. Semua tak layak. Anak Abdul Syam pun tak layak. Dia fikir dekat Madinah ada seorang lagi anak. Anak Abdul Hashim ni. Kok-kok yang tu okey kot. Balik daripada tijarah, balik daripada perniagaan daripada Syam, singgah Yathrib, pergi kampung Adi An-Najjar, jumpa Salma binti Amr, kakak ipar dia. Wahai Salma, aku dengar Hashim ada anak kat sini, aku tak nak jumpa. Boleh tak aku nak jumpa dengan anak Hashim tu? Anak lelaki. Itulah kali pertama Al-Muttalib jumpa dengan Syaibatul Hamd. Tak kala dia tengok muka Syaibah, kata Al-Muttalib, aku tak pernah tengok mana-mana anak daripada anak Hashim dan Abdul Syam yang mirip muka dia seperti Hashim lebih daripada Syaibatul Hamd. Muka sama, cara berjalan sama, cara bercakap sama, rambut je putih. Kata Al-Muttalib, inilah orang dia. Wahai Salma, izinkan aku bawa balik Syaibah ke Mekah. Kata Salma, tak boleh, ni anak aku. Dengan Hashim ni seorangnya. Dan aku takkan bagi. Wahai Salma, ketahuilah aku akan bawa dia balik ke Mekah. Dan dia ni akan jadi ketua Mekah satu hari nanti. Dan dia akan menjadi pemegang yang akan menjaga Kaabah. Ini akan menjadi asbab kebanggaan seluruh kabilah Khazraj. Salma dengar, orang Khazraj dengar, ini satu kebanggaan orang Madinah ni. Akhirnya dipersetujui lah untuk Syaibah ikut Al-Muttalib untuk balik ke Mekah. Maka Al-Muttalib naik atas unta, letak Syaibah kat belakang. Peluklah pakcik dia balik Mekah. Berapa ratus kilometer? Lebih 400 kilometer. Akhirnya sampai perbatasan kota Mekah, orang Mekah sambut. Ketua balik daripada berdagang dengan keuntungan, dengan keadaan penat lelah. Orang Mekah sambut. Dan mereka tengok di belakang Al-Muttalib ada satu orang budak lelaki.
Maka sebahagian mereka kata, ini mungkin Al-Muttalib telah beli budak ni dekat Syam ni. Ini hamba baru dia ni. Apa nama hamba bahasa Arab dia? Abd. Maka daripada hari itulah mereka tak panggil Syaibah. Syaibah mereka tak pernah tahu pun, tak tanya apa nama Syaibah. Dan hari itulah mereka panggil Abd budak ni Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Ha, itulah Abdul Muttalib untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nama betul dia? Syaibatul Hamd. Atuk Nabi beranak ke mana tuan-tuan? Madinah. Jadi Nabi ada darah Madinah lah. Darah apa? Khazraj. Kabilah apa? Adi An-Najjar. Ada lagi ke rumah Adi An-Najjar sekarang ni di Masjid Nabawi? Ada. Tapi dah dirobohkan pada tahun 1980. Itulah Masjid Adi An-Najjar di pintu gate nombor 318. Tuan-tuan ada apa dengan pintu gate nombor 318? Dulu ada satu masjid Adi An-Najjar. Kalau tuan-tuan yang pernah pergi umrah atau haji tahun 1980, tuan-tuan akan tengok. Ataupun tuan-tuan search Google lah. Tuan-tuan search Google Masjid Adi An-Najjar, tuan-tuan akan dapati ada satu masjid lama. Ditulis kat situ Qaf Ba Ra Kubur. Pasal pula tulis kubur kat masjid tu tuan-tuan. Abdullah bapa Nabi menikah dengan Siti Aminah ketika umur Abdullah 18 tahun. Siti Aminah 15 tahun. Zaman dulu biasa 18 nikah umur 15. Sebab tak ada orang ambil SPM masa tu, tak ada orang ambil PMR. Zaman lah kalau menikah umur 15, orang semua kata nak jadi apa ni. Umur 18 nak jadi apa? Sebab zaman lah orang menikah umur 48. Umur 48 dapat anak seorang dah teruk cukup lah. Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhirnya hak ni pun padah dah kata. Doktor pun kata helok memang tak boleh mengandung lah pun. Tuan-tuan, kita mengandung, kita nikah umur, Masya Allah, sebab apa? Sibuk dengan kerjaya. Saya minta maaf, ada kawan-kawan kita kerja dekat Saudi. Tuan-tuan, fokus kat kerja. 19 tahun ada dah kerja kat Saudi, tak balik-balik lagi. Nikah, tak menikah-menikah. Sebab fokus kerja, balik cuti, apa tu pergi balik Saudi. Allah, Allah, Allah. Orang dulu biasa. Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Fatimah, umur dia 18. Umur Sayyidatuna Fatimah, minta maaf, Sayyidatuna Aminah, 15. Tuan-tuan, 2 bulan Nabi dalam kandungan, Abdullah pergi mana? Ikut jejak langkah bapa dia, tok dia pergi ke Syam niaga. Balik niaga, singgah Madinah. Macam biasa, rumah siapa tu? Rumah tok dia. Kat Madinah rumah tok dia. Salma binti Amr tu tok dia. Di kampung mana? Kampung Adi An-Najjar. Kampung Nabi Al-Juti tadi. Di mana rumah tu? Itulah rumah tu dekat gate nombor 318. Sampai situ Abdullah kata dekat kafilah dia, aku rasa aku tak sedap badan, tak larat nak balik. Tuan-tuan balik dulu, nanti aku balik. Seminggu lepas kafilah tu tinggalkan Madinah, Abdullah telah meninggal dunia di Madinah. Di mana? Di rumah tu. Di kebumi di mana? Di rumah tu. Di mana lokasi sekarang ni? Di pintu gate 318. Itulah lokasi makam Abdullah bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pergi Mekah, pergi umrah, tuan-tuan, tuan-tuan pergilah pintu gate 318. Tuan-tuan tengok pintu gate tu ada tulis 318, tuan-tuan kira tile nombor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kata Profesor Al-Attas, itulah kedudukan kuburnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan, maknanya Nabi ada hubungan darah dengan orang Khazraj. Bila Nabi hijrah, Nabi sampai Madinah pada 8 hari bulan Syawal, Nabi masuk Khazraj ke Nabi masuk Aus dulu? Kalau kita lah balik kampung, kita balik rumah tok kita ke kita balik rumah tok jiran sebelah rumah? Tak ada orang buat kerja balik rumah tok jiran. Tok kita keluar-keluar tengok kereta kita. Hang buat apa rumah jiran? Rumah aku orang tak balik lagi. Hampir rumah jiran dulu. Tuan-tuan, jadi isu. Ini akhlak Nabi. Nabi tahu Aus dan Khazraj baru je berbaikkan agama ni. Nabi sedang nak ambil hati mereka. Orang Khazraj tahu Nabi ada hubungan darah dengan mereka. Orang-orang Aus tak ada apa-apa hubungan darah dengan Nabi. Sebab tu Nabi tiba 8 hari bulan Rabiul Awal, Nabi tak pergi kat Khazraj, Nabi pergi dekat Aus dulu. Nabi duduk di satu rumah sahabat yang bernama Kalthum bin Hidim. Sahabat tu, sahabat Aus, dia telah siapkan rumah untuk Nabi. Dan Nabi duduk dekat situ. Hari pertama Nabi tanya, wahai Kalthum, mana tanah sesuai nak bina masjid? Kalthum buka pintu belakang rumah dia. Kalthum kata, ya Rasulullah, apakah sesuai kalau tanah ni dibina masjid? Nabi kata, sesuai. Nabi lah orang pertama yang letak batu untuk pembinaan masjid Quba. 4 hari berlalu, siap masjid Quba dibina.
Tuan-tuan, itulah majlis pertama dalam Islam. Orang-orang Aus rasa begitu terharu dengan akhlak Nabi. Dia mereka kata sedangkan Nabi ada hubungan darah dengan orang Khazraj, tapi Nabi mai jumpa kita dulu, Nabi ra'i kita dulu, Nabi bina masjid tempat kita dulu, Nabi solat dengan kita dulu, Nabi lebih utamakan kita lebih daripada ahli keluarga Nabi, sehingga akhirnya orang Aus telah menjadi begitu rapat dan sanggup bagi nyawa untuk agama ni. Berapa lama Nabi duduk dekat Kuba? 4 hari. 8 hari bulan Nabi sampai, 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 hari bulan, Rabiul Awal, hari Jumaat, tahun pertama hijrah. Setelah selesai solat duha, Nabi buat keputusan, Nabi minta izin daripada orang Aus untuk meninggalkan Kuba, bergerak ke kampung Nabirah Al-Judi. Tuan-tuan, sampai separuh perjalanan, azan telah masuk waktu zuhur. Nabi perintahkan Bilal untuk azan, maka Bilal telah azan dan maka telah tunaikan salat Jumaat di antara Quba dan juga Nabirah Al-Judi. Itulah salat Jumaat pertama dalam Islam. Berapa hari bulan? 12 Rabiul Awal, tahun pertama hijrah. Jadi tuan-tuan, 12 Rabiul Awal ni bukan maulid Nabi saja. Itulah maulidnya Nabi, kelahirannya Nabi. Itulah juga tarikh awal pertama kali orang Islam solat Jumaat. Dan itulah juga tarikh ketika mana Allah wafat dan ambil balik Nabi daripada kita. Tuan-tuan, selesai solat Jumaat, Nabi bergerak ke mana? Ke kampung Nabirah Al-Judi. Para sahabat dah tunggu nak sambut Nabi dengan kompang dia, dengan qasidah yang biasa kita baca dalam mahalul qiyam kita. Maka telah begitu gembira. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada', wajaba syukru 'alaina mada'a lillahi da'. Maka begitu gembira telah datang kepada kami bulan purnama dari lembah saniyatil wada'. Saniyatil Wada' ni kat mana? Dekat Quba. Tuan-tuan, seberang Masjid Quba, seberang jalan ada bakalah tulisan warna hijau. Di belakang tu ada lorong ke belakang sampai satu masjid lama nama Masjid Musabbih. Itulah tempat Nabi solat subuh pertama kali dalam hijrah Nabi. Nabi sampai, Nabi solat subuh tang tu. Tapak solat subuh pertama ialah situ. Bukan masjid pertama. Nabi bina, Nabi solat atas tanah biasa dan dibina masjid oleh Umar Abdul Aziz, dinamakan Masjid Musabbih, masjid subuh. Sebab Nabi solat subuh tang tu. Kalau kita berdiri kat masjid tu, kita akan tengok ada cerun jalan turun ke bawah. Itulah lembah Saniyatil Wada'. Di mana? Di Quba. Tuan-tuan, Nabi sampai di Nabirah Al-Judi, orang-orang Khazraj sambut Nabi dengan begitu gembira. Dalam keadaan itulah mereka semua kata, ya Rasulullah rumah aku, ya Rasulullah rumah aku. Semua harap Nabi duduk rumah mereka. Apa Nabi kata? Serahkan ke unta ni. Di mana dia berhenti, di rumah itulah akan ku menginap, kata Nabi. Maka semua tengok unta tu. Unta tu jalan satu rumah, dia jalan satu rumah, dia jalan satu rumah. Setiap rumah yang dilintasi oleh unta tu dikecewa sebab rumah mereka dah lepas. Ternyata unta tu pergi sampai hujung, satu rumah pun tak berhenti. Tiba-tiba unta tu buat U-turn balik. Dan semua menaruh harapan balik, ah ada kecan lagi kita ni. Unta tu patah balik. Satu rumah, satu rumah. Akhirnya unta tu pun duduk di depan sebuah rumah, yang mana akhirnya penghuni rumah tu terus pegang barang-barang Nabi, ambil barang-barang Nabi, nak bawa masuklah rumah dia. Nabi kata, tu lelaki dengan beg aku tu, dengan barang-barang aku tu rumah dia, kata Nabi. Itulah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Rumah yang sangat bertuah. Bukan hari tu dia siap rumah untuk Nabi. Tak. Diceritakan bahawa daripada bapak dia lagi telah siapkan rumah tu untuk Nabi yang terakhir untuk menginap kat situ. Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan, dia siapkan tingkat atas untuk Nabi duduk. Sampai-sampai dia kata, ya Rasulullah, tuan duduk atas. Dia kata, aku nak duduk bawah. Dia kata, senang aku nak keluar masuk jumpa orang. Pembinaan masjid, nak bina masjid. Kata Abu Ayyub, kalau macam tu tak apalah, Nabi dah minta nak duduk bawah, kamilah duduk atas. Maka mereka satu keluarga duduk atas. Malam tu tuan-tuan, Abu Ayyub tengok muka bini dia tengok muka dia. Abu Ayyub kata, kita buat apa malam ni? Kenapa wahai Abu Ayyub, kita tengah berada antara Nabi dengan wahyu ni? Sebab salah malam tu. Esok pagi Jumpa Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak kita tukar? Nabi kata, kenapa wahai Abu Ayyub? Sesungguhnya kami semalam duduk ke atas,
kami tak boleh bergerak pergi mana-mana ya Rasulullah, kami duduk kat penjuru rumah, kami risau kalau kami berjalan atas kepala Tuhan. Macam ni punya adab dengan Nabi, tuan. Macam ni punya adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang boleh tanya lagi, selawat kalau tak sebut Sayyidina tak apa kan? Tuan-tuan, memang Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, memang tu yang Nabi ajar. Tuan-tuan, Cikgu Kamal masuk sekolah. Cikgu Kamal masuk sekolah mengajar. Tiba-tiba tengah mengajar, guru besar lalu. Guru besar panggil, Kamal, mari jumpa aku kat bilik guru, sah. Tuan-tuan, bolehkah disebabkan oleh guru besar panggil dia Kamal, seluruh budak-budak kata, Kamal, Kamal. Tuan-tuan, itu mengundang penampar. Adab. Ini adab. Kita panggil Nabi dengan gelaran Sayyidina. Ini adab. Dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, betapa sahabat beradab dengan Nabi, duduk dekat atas rumah, tak boleh nak berjalan, tuan-tuan. Kalau kita tak apalah kot. Kita bukan kata atas rumah, tuan-tuan, bertingkat-tingkat, tuan-tuan. Orang atas berak, orang bawah, tuan-tuan. Minta maaf zaman sekarang. Tuan-tuan, Nabi duduk berapa lama kat rumah Abu Ayyub Al-Ansari? 7 bulan. Setiap kali akhirnya Nabi, sebab Abu Ayyub cakap macam tu, akhirnya Nabi duduk atas. Nabi duduk atas, Abu Ayyub duduk bawah. Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, semua keperluan aku selesaikan. Kalau Nabi buat main, kalau ada makanan, Abu Ayyub sendiri akan hantar makanan di atas, ataupun dia akan suruh khadim dia hantar makanan kepada Nabi ke atas. Dan setiap kali kalau talam tu turun, Abu Ayyub akan ambil talam Nabi makan, dia akan makan di tempat Nabi makan. Ini Abu Ayyub. Dia tak mau miss walaupun satu keadaan, seinci pun bersunah Nabi. Hari itu satu makanan dihantar naik atas, turun-turun talam tu Nabi tak makan langsung. Faza'atu, kata Abu Ayyub, faza'atu, aku jadi macam syak. Ish, kenapa Nabi tak sentuh makanan? Ada benda haram ke dalam? Dia naik atas, ya Rasulullah, aku minta maaf, aku nak tanya ni, ya Rasulullah, ada benda haram ke dekat dalam ni? Tuan tak sentuh langsung. Nabi kata, tak ada, tak ada benda haram, cuma ada bawang putih. Nabi kata, aku tak makan bawang putih, dia kata. Kerana makan bawang putih nanti kan keluarkan bau busuk, dan malaikat tak suka bau busuk ni. Tentu orang Arab dia suka kemam bawang putih. Bukan dulu, sampai lah orang Arab dia suka kemam bawang putih. Sebab tu dia bau bawang sikit. Tentu duduk orang Arab dia ada bau bawang sikit. Yang pelik, ni biasa. Saya ada duduk dengan makmal buat kerja dengan kawan daripada Arab, kan? Masya Allah, kalau dia masuk, kita tahu dia masuk. Kalau dia keluar pun kita tahu, dia ada kat sini tadi. Dia keluar daripada makmal, kita tahu dia datang. Kalau dia tak datang, kita tahu dia tak datang sebab tak ada bau. Dia ada bau dia. Tu Nabi SAW tak makan bawang putih, maknanya yang tak dimasak. Kita makan, kita tumis, kita masak, semua hilang bau dah. Kita buat nasi goreng, kita masak dulu, kita goreng, kita tumis, hilang bau. Orang Arab tak tumis, dia bau. Dia terus cincang-cincang orang, terus makan macam tu. Tuan-tuan, kata Abu Ayyub, Nabi tak makan bawang putih. Start pada hari tu, aku pun tak makan bawang putih. Ini sifat sahabat. Tuan-tuan, dalam hijrah ni, antara budak kecil yang begitu ternanti-nantikan Rasulullah ialah Anas bin Malik. Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kan, bapa dia Malik bin Nadhar bin Damdam, mati tanpa iman. Mati tanpa iman. Di mana? Di Yaman. Tetapi ibu dia Rumaisah binti Milhan, Ummu Sulaim, hebat didikan daripada Anas bin Malik. Hari-hari cerita pasal Islam, Allah, Rasul, sehingga Anas bin Malik kata, tak ada orang yang lebih aku cinta lebih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi tak hijrah lagi, kata Anas bin Malik, aku berkeinginan kalau Nabi tak datang Madinah, aku yang pergi Mekah jumpa Nabi. Anas bin Malik umur berapa tahun? Umur 8 tahun. Tentang anak kita umur 8 tahun buat apa? Nyanyi lagu Baby Shark Dudu-dudu. Allah, Allah, Allah. Tengok Spiderman, tengok Superman, tengok ni. Dan apa yang tak wujud, diwujud-wujudkan, itulah menjadi hero dalam kehidupannya. Tuan-tuan, hari ini kita nak kenalkan sahabat dengan anak-anak kita dengan Nabi. Anas bin Malik, umur 8 tahun. Kawan-kawan yang main depan rumah dia. Tiba-tiba hari itu kawan dia kata, Rasulullah dah sampai, Rasulullah dah sampai, Rasulullah dah sampai. Kelam kabut, Anas lari keluar. Bila Anas lari keluar, kawan-kawan dia kata, kami gurau ya. Anas kata, demi Allah, kalian boleh bergurau dengan perkara ini, aku tak boleh, kata Anas. Kehadiran Rasulullah ke Madinah bukan gurauan untuk aku, kata Anas bin Malik. Betapa nak tengok Nabi SAW, sehingga akhirnya Nabi sampai, itulah berita paling gembira untuk dia. Wanita-wanita Madinah di kalangan sahabiah jumpa Nabi bagi hadiah, jumpa Nabi bagi hadiah. Akhirnya ibunya Sayyidina Anas, Rumaisah binti Mihal, Ummu Sulaim, datang jumpa dengan Rasulullah.
bawa Anas bin Malik. Bawa Anas bin Malik. Anas bin Malik dapat duit tengok Nabi. Ibu dia kata, wahai Rasulullah, aku ni tak ada apa benda yang berharga yang lebih aku sayang untuk aku hadiahkan kepada engkau lebih pada Anas bin Malik ni. Ya Rasulullah, hari ni aku hadiahkan dia pada engkau. Wahai Anas, boleh hari ni kau khidmat dengan Nabi. Anas bin Malik kata, tak ada hari yang lebih bahagia daripada hidup aku di saat ibu aku serahkan aku kepada Nabi SAW. Itulah harinya aku bekerja, aku berkhidmat, aku bertugas dengan Anas, dengan Rasulullah SAW. Kalau Nabi nak keluar rumah, aku akan sarungkan kasut pada kaki Nabi SAW. Kalau Nabi nak duduk, akan ku pegangkan tongkat Nabi SAW. Kalau Nabi nak bersugi, akan ku bersihkan sugi Nabi SAW. Anas bin Malik menjadi orang yang berkhidmat dengan Nabi. Kalau Nabi nak wuduk, kata Anas, akulah orang yang akan tuang air wuduk untuk Nabi berwuduk. Anas bin Malik kata, Nabi tak panggil aku dengan panggilan Anas, tapi Nabi panggil aku Ya Unais. Nabi panggil Anas dengan isim tasghir. Ini bahasa Arab kan? Sayyidina Umar masa kecil orang tak panggil dia Umar, orang panggil dia Umair. Kita kalau mengaikan, kita dapat ikan kecil. Mo samak haza, bukan samak ni, bukan ikan ni, sumaik. Ini ikan kecil, sumaik. Kalau asad, singa, usaid, singa kecil, anak singa. Betul. Nabi panggil Anas dengan panggilan Unais. Kata Anas bin Malik, 10 tahun ku khidmat dengan Nabi sekalipun Nabi tak pernah kata, Anas kenapa macam ni, kenapa tak macam ni, kenapa buat macam ni, kenapa tak buat. Tak pernah. 10 tahun ku khidmat dengan Nabi. Satu hari Nabi perintahkan aku atas satu urusan. Aku keluar untuk sempurnakan urusan tu. Di tengah jalan ku tengok kawan-kawan tengah main. Aku singgah main dulu, sehingga aku telah terlupa perintah Nabi SAW. Sehingga takkan aku sibuk bermain dengan kawan-kawan aku, aku merasakan ada seseorang di belakang aku. Aku tengok, itulah baginda Nabi SAW berdiri kat belakang. Ya Unais, dah selesai belum apa yang aku suruh tadi? Ya Rasulullah, sekarang aku pergi. Ya Rasulullah, lari pergi. Nabi tak marah pun. Nabi tak marah pun. Kata Anas bin Malik, Nabi tak pernah marah dengan aku. Aku begitu mencintai Nabi. Nabi wafat ketika umur Anas bin Malik baru 18 tahun. 18 tahun umur Anas bin Malik. Tak ada orang yang lebih aku cintai dalam hidupku lebih pada Nabi, kata Sayyidina Anas. Setiap kali Nabi kata Anas, bila Nabi wafat, para sahabat kata, aku sering kali mendengar Anas bin Malik selalu cakap, aku rindukan saat di akhirat nanti di dalam syurga, kalaulah aku dapat bertemu dengan Nabi di sana, akan ku katakan, Ya Rasulullah, ni Unaismu yang kecil dulu datang lagi di syurga hari ini untuk khidmat lagi pada engkau. Ya Rasulullah, tolong perintahkan apa saja untuk aku khidmat lagi hari ini, wahai Rasulullah. Tuan-tuan, ni Anas, kesan daripada hijrah Nabi. Orang Islam telah menjadi asbab hidayat seluruh alam. Sebab tu peristiwa hijrah, tuan-tuan, yang saya cerita malam ni, bukan hanya cerita-cerita. Ini bukan cerita-cerita, tetapi inilah hakikat yang telah berlalu satu ketika dulu, tepat 1444 tahun yang lalu. Berlakulah peristiwa yang saya cerita, kita cerita duk dengar malam ni, tuan-tuan. Dan bukan nak dengar saja, hari ni kita kena buat keputusan. Nabi bila sampai di Quba tadi, Nabi tanya pada Kalsum, mana tanah nak bina masjid. Bila ditunjuk je tanah, Nabi orang pertama letak batu. Bila sampai dekat Nabirah Al-Judi, orang Khazraj sambut Nabi, Ya Rasulullah, rumah saya, rumah saya, rumah saya. Apa Nabi kata? Nabi kata, serah biar unta ni buat keputusan. Tuan-tuan, faham tak kat situ? Untuk perkara agama, Nabi sendiri turun padang, Nabi letak batu. Untuk perkara dunia, Nabi sendiri, Nabi suruh binatang buat keputusan. Hari ini untuk perkara dunia, saya kena turun, saya kena tengok sendiri projek ni, saya kena tengok. Saya kena tengok sendiri. Masya Allah, saya kena tengok sendiri benda ni. Tapi untuk perkara agama, tak apalah, orang masjid kan ada, jika masjid ada tu. Ya, ada lah. Biarlah mereka buat dakwah ni. Dah ada. Tuan-tuan, agama ni milik Allah dan tanggungjawab kita semua. Hidayah ni sampai pada kita dengan mujahadah dan susah payah Nabi. Hijrah Nabi menjadi titik tolak. Hidayah disebarkan seluruh alam. Hari ini kita nak hadirkan perkara yang sama, tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala fahamkan kita. Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita bangun dan kita semua berhijrah. Tinggalkan segala keburukan yang ada pada diri kita. Bertaubat sungguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita mula ambil fikir risau Nabi supaya Allah Ta'ala gunakan kita di jalan Allah seperti mana Allah telah gunakan Nabi dan para sahabat dulu. Semoga sedikit perkongsian pada malam ni menjadi asbab kebaikan saya sendiri yang bercakap melalui peristiwa perjalanan dan kisah hijrahnya Nabi SAW, dan tuan-tuan perempuan yang dengar menjadi asbab kebaikan, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala terima saya dan tuan-tuan semua, dan Allah Ta'ala jadikan kebaikan pada kita semua dan bertemu dengan Nabi di akhirat nanti, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, 1400 tahun telah berlalu, Nabi SAW telah mengorak langkah meninggalkan bumi Mekah, tanah air yang dicintai, semoga semata-mata untuk hadirkan asbab hidayat sebar seluruh alam. Wahai Allah, kerana pengorbanan itu kami hari ini mengenal Engkau. Wahai Allah, segala kesusah payahan yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat, air mata dan darah yang telah mengalir pada zaman mereka, menjadi asbab pohon keimanan sedang tumbuh di zaman ini. Wahai Allah, tapi kami malu pada Engkau. Wahai Allah, pohon itu sedang layu kerana kelalaian kami, pohon itu sedang layu kerana kelemahan kami. Ampunkan dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami, wahai Allah. Ampunkan dosa ahli keluarga kami, wahai Allah. Ampunkan dosa seluruh daripada orang Islam dalam dunia ini, wahai Allah. Wahai Allah, umat ini sedang melangkah dalam keadaan mereka tak kenal Nabi mereka. Mereka jauh daripada agama yang sepatutnya mereka menjadi benteng dengan nyawa mereka. Wahai Allah, kerana kelemahan dakwah kami, kerana kesibukan kami dengan nafsu, kehendak dan keinginan kami, akhirnya umat ini sedang melangkah ke tebing-tebing api neraka. Engkau, wahai Allah, orang bukan Islam sampai hari ini masih jauh daripada agama kerana melihat keburukan akhlak kami. Wahai Allah, tolonglah islah akhlak kami, betulkan akhlak kami, baiki percakapan kami, sehingga akhir seluruh yang bukan Islam melihat kami nampak pada kebaikan agama. Kami tak pandai untuk buat dakwah macam Nabi dulu, wahai Allah. Kami tak pandai buat dakwah macam sahabat dulu, wahai Allah. Banyak kelemahan, kekurangan dalam dakwah dan kerja dakwah kami, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah jangan Kau pandang kelemahan kami. Baikilah kelemahan ini, hadirkanlah keampunan daripada segala dosa kerana kelemahan ini. Wahai Allah, tolonglah terima segala detik pengorbanan yang kami buat untuk agama ini, dan teruskan istiqomahkan kami dengan taufik Engkau dan taubat, wahai Allah, supaya kami terus melangkah dan maju dalam kerja dakwah ini sampai kami mati dan menyejukkan mata Nabi. Wahai Allah, umat ini sedang, wahai Allah, umat ini sedang sakitkan Nabi. Mereka sedang hina Nabi dengan mulut-mulut mereka. Wahai Allah, umat ini tinggalkan salat dalam keadaan Nabi SAW telah susah payah untuk bangunkan masjid. Wahai Allah, umat ini tinggalkan masjid di saat Nabi SAW mempertahankan agama dengan nyawa Nabi. Wahai Allah, tolonglah, wahai Allah, Kau masukkanlah erti kefahaman itu dalam diri kami, supaya kami pun bergerak atas maksud yang sama, di atas langkahan kaki yang sama. Wahai Allah, mati atas tujuan yang sama. Wahai Allah, tolonglah terima kami. Apa yang Nabi minta dalam doa Nabi, kebaikan untuk umat ini kami minta. Wahai Allah, apa yang Nabi SAW minta, jauh daripada umat ini permusuhan, pergaduhan, kebencian, wabak penyakit, bala bencana. Kau angkat dan jauhkanlah daripada kami, wahai Allah. Tolong terima umat ini, wahai Allah, seperti mana Kau terima para sahabat dulu. Wahai Allah, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'ana ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana warhamna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Ada diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.